Halo bosku, ini saya berada di kebun irigasi. Mau mencari bahan bonsai yang lagi dicari-cari ini. Bonsai Calliandra surinamensis atau kalau orang di sini menyebutnya Calliandra Belanda. Ini kemarin menurut informasi di daerah sini masih ada. Lokasinya di daerah Kediri. Benar, inilah sosok Calliandra sedang berbunga ini. Cocok untuk bonsai. Kita lihat batang, untuk batang. Wow, mantap. Ini daunnya seperti ini. Coba kita lihat yang di sana. Besar pinggang orang dewasa. Ini diperkirakan sudah berumur 50 tahun lebih ini, kemungkinan. Karena di sini adalah dekat dengan irigasi pengairan. Nah, ini ada dam pengairan. Dan ini dibangun zaman masa Belanda. Mungkin tanaman Calliandra ini bersama ya, tanahnya dengan pembangunan ini terlihat sangat besar ya pohon. Ada 5 pohon besar-besar. Nah, ini tentu tidak bisa mengambil nih dongkel karena ini untuk penahan tanah agar tidak longsor. Coba nanti cari yang saja dicabut, bisa dibawa pulang. Kalau dongkel nggak mungkin nih, nanti habitat dari Calliandra yang jenis ini akan punah. Mungkin di daerah sini ya agak langka nih. Besar. Batang
banyak sekali ini yang kecil-kecil, masih kecil. Jadi tidak perlu nanti bawa biji.